Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Karun Beta YouTube channel, dan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk sedikit relaksasi. Bagaimana tidak, karena di sini saya sudah menyiapkan air hangat. Tapi sayangnya saya di sini fungsinya sebagai pengecek ya. Jadi kita kali ini akan mengecek fungsi dari bathtub ini. Bathtub ini merek Kohler yang ada efek pijitnya, dan ini masih proses pengisian air. Ya, ini sudah batas di atas lubang-lubang ini, berarti sudah bisa menyala pada nantinya. Ya, di sini sistem pijitnya, lubang-lubang untuk pijitnya ada dua macam, yaitu di belakang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik per massage. Ini fungsinya nyembur dari belakang nanti, dan di samping ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nantinya nyembur dari samping, dan di sana power di depan sana ya. Oke, jadi begitu hidup nanti yang akan bekerja otomatis ada semburan di bagian samping, yang belakang harus dinyalakan lebih tambahan lagi seperti itu ya. Dan ini adalah pengaturannya untuk membuka besarnya air, besarnya semburan. Nah, ini kita besarkan ke arah kiri, semburannya akan semakin banyak seperti ini. Efek ke badan kita kalau kungkum di dalamnya seperti dipijit seperti itu ya. Sementara kita akan mencoba untuk yang di belakang. Nah, ini ada penutupnya ini, jadi saat di on otomatis tidak langsung nyala yang di belakang, kita harus membuka keran yang ini. Nah, di sana sudah mulai mengalir yang di belakang, dan ini adalah pembuka lebihnya atau double valve-nya untuk membuka lebih besar lagi airnya. Kita atur seberapa semburannya, kita lihat setelah kita buka semburannya menjadi semakin banyak seperti itu ya. Rasanya nyaman sekali untuk kita gunakan. Kita besarkan lagi semburannya, luar biasa gede. Oke, ini untuk yang samping-samping kita besarkan juga. Mantap ya. Dan fokus saya pada pengecekan ini adalah fungsi dari semburan airnya itu ya. Dari setiap lubang-lubang di sini saya cek apakah semua normal atau ada yang bermasalah, dan ketika bermasalah harus kita perbaiki dengan menggeser-geser arahnya aja bisa keluar. Tapi kita harus mencobanya dengan air seperti ini. Dan ini kebetulan semuanya normal dan siap untuk digunakan. Dan semoga cukup memberi gambaran pada Anda jika Anda ingin membeli bathtub yang seperti ini untuk merasakan kedamaian atau kemerdekaan diri Anda. Oke, thank you.